baik baik salat adalah salatnya seorang di rumahnya kecuali salat wajib. Salat sunnah yang lebih utama adalah di rumah. Secara umum yang lebih utama adalah di rumah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat adalah salatnya seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib bagi laki-laki yang paling utama adalah di masjid secara berjamaah, bukan di rumah. Tapi sholat-sholat sunnah yang lebih utama adalah di rumah. Supaya apa? Satu, supaya lebih ikhlas, lebih tersembunyi, tidak kelihatan banyak orang. Karena amalan yang lebih tersembunyi, lebih jauh dari ria, lebih ikhlas, lebih bagus. Zubair bin Awam pernah mengatakan, Manistata'a aminkum antakuna lahu atau min amal faliyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang rahasia, lakukanlah. Yang kedua, agar bisa melatih dan mendidik keluarga. Bisa melatih istri, anak-anak sehingga anak-anak itu bisa melihat betapa pentingnya pendidikan kepada mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik istri kita, kita didik anak-anak kita untuk ibadah. Wa'mur ahlaka bis-salati 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di antara hikmahnya juga adalah supaya rumah kita ini barokah, tenang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dipakai untuk salat, yang dipakai untuk baca Quran, yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberkahi, ya, akan diberkahi, turun rahmat Allah kepadanya. Tapi kalau rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk ibadah, ya, maka akan angker, sepi, menyeramkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alubuyutakum maqabir, fa innasyaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Yang sepi, angker, gak pernah dipakai untuk ibadah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi usahakan kita sholat-sholat sunnah itu ya lebih banyak di rumah. Karena itu lebih utama sekalipun kalau seandainya ada seorang sholat sunnah di masjid tidak mengapa. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi islami.